Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin. Subhanaka la ilma lana ila ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan untuk bisa hadir pada kesempatan subuh pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat dan karunia-Nya, kasih sayang-Nya, sehingga kehadiran kita di tempat ini akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan aktivitas kita di pagi hari ini, karena kita sudah memulai sebuah amalan yang sangat baik, sangat luar biasa, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan memang di pagi hari didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada umatku di pagi-pagi hari mereka. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita terkait dengan adab lisan, khususnya tentang masalah cela mencela. Tadi malam kita sudah menjelaskan beberapa hal terkait dengan larangan mencela sesama kita umat Islam, larangan mencela orang lain, orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, karena mereka akan membalas mencela Allah tanpa dasar ilmu dan dengan rasa permusuhan. Larangan mencela waktu atau masa, larangan juga mencela makanan yang ingin kita bahas pada pagi hari ini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, efek dari cela mencela itu adalah, pertama ada efek di akhirat, kemudian efek di dunia, yaitu orang akan sakit hati dan kemudian akan membalas. Terkait dengan makanan, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita bahwa ada larangan bagi kita untuk mencela makanan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ma'aba Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali mencela makanan. Inishtahahu akalah. Kalau dia suka, ya dia makan. Wa in karihahu tarakah. Kalau dia tidak suka, ya dia tinggalkan. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ini terkait dengan adab kita terhadap makanan. Ya. Jadi jangan kita mengira bahwa kalau ada benda mati tidak bergerak dan seterusnya, lalu kemudian kita boleh sembarangan. Larangan mencela binatang, massa dan seterusnya. Karena sekali lagi, ya, mencela itu pada awalnya adalah sebuah perbuatan yang buruk dan tercela. Nah, termasuk kalau kita mencela makanan. Ya, ada makanan di depan kita, kita tidak suka. Atau ada orang menyuguhkan, kita tidak suka. Atau apa saja hidangan yang ada di hadapan kita, kalau kita tidak suka, diam saja. Jangan berkomentar, ini makanan buruk, ini makanan tidak baik, ini makanan menjijikkan dan seterusnya. Maka jangan sampai ada ucapan muncul seperti itu. Ya. Nah, kalau kita memang suka, istahahu, nah, seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, istahahu.
ishtaha, ada syahwat, ada keinginan untuk memakannya, silahkan dimakan. Tapi kalau kita tidak suka, jangan dikomentari makanannya, diam saja. Tarakah, kita tinggalkan, berarti kita tidak mau memakannya. Nah, ini terkait dengan adab dalam masalah makanan yang kita dilarang juga untuk mencelanya. Selanjutnya adalah kita juga dilarang untuk mencela nasab, ya, turunan. Ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada perbuatan yang termasuk kategori kekufuran. Ya. At-ta'nun fil ansab, mencela nasab, wan niyahah 'alal mayyit. Ya. Jadi hadis ini juga sahih, dua hal yang termasuk kategori kufur. Artinya kalau orang melaksanakannya, mengerjakannya, kemudian dia tidak tobat, tidak berusaha untuk memperbaiki dirinya dan seterusnya, maka bisa saja dia kemudian dikategorikan sebagai orang yang bisa menjerumuskan dirinya kepada kekufuran. At-ta'nun fil ansab, ya, mencela nasab. Kita ini sudah Allah takdirkan lahir bukan atas keinginan kita. Kenapa kita punya bapak ibu seperti ini? Bukan kita yang minta, ya. Kenapa kita kemudian ditakdirkan punya suku yang kita juga tidak memintanya, ya? Kenapa kita harus lahir sebagai suku Jawa, Sunda, Banjar, Dayak dan seterusnya? Kita tidak memintanya, tapi ini adalah betul-betul takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Karena itu Quran mengatakan, apa fungsi dari suku-suku yang ada, bangsa yang ada ini? Agar kita saling mengenal satu dengan yang lain. Ya yuhannas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai umat manusia, kami telah menciptakan kalian dari berbagai macam suku, bangsa, ya, laki dan perempuan. Untuk apa? Lita'arofu, untuk bisa saling mengenal watak satu dengan yang lain, latar belakang satu yang lain, untuk bisa saling nantinya menghormati setelah kita kenal. Ya, kita ta'aruf untuk tafahum, saling memahami. Dengan tafahum itu kita bisa ta'awun, saling bekerja sama. Ya, jadi ta'aruf akan melahirkan tafahum, tafahum akan melahirkan ta'awun, kerjasama. Lalu kerjasama itu melahirkan takaful, saling menanggung. Yang berat sama dijinjing, yang ringan sama dipikul, betul enggak? Ya. Betul atau salah, Pak? Oh, terbalik ya. Ya. Yang ringan dijinjing, yang berat sama-sama kita memikulnya. Nah, jadi itulah fungsi kenapa kita ini diciptakan dengan sekian banyak latar belakang. Ya, untuk ta'aruf. Taharuf itu nanti melahirkan tafahum, saya mengenal dia, dia orangnya begini, dia orangnya begini, sehingga sikap saya akan tergantung dari hasil taharuf saya itu. Setelah saya tafahum dan saling mengenal itu tadi, lalu kita kemudian bisa bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Bekerjasamalah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, lalu kemudian kita bisa melakukan aktivitas yang berisi takaful tadi itu, saling menanggung. Nah, jadi jangan mencaci maki nasab. Kenapa suku ini begini? Kenapa suku ini begini? Kenapa orang Arab begini dan seterusnya? Nah, ini termasuk hal yang dilarang. Kita tidak minta suku kita itu harus seperti ini. Kita lahir seperti ini sukunya dan seterusnya. Ini semuanya adalah semata-mata takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Sehingga tatkala kita mencaci maki itu seolah-olah mencaci maki takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada juga, ya, saling melaknat, saling mencaci maki, ya, antara suami istri. Ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Quran membahas itu dalam surah An-Nur, ya.
ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shodiqin. Orang-orang yang menuduh istrinya berzina. Bahasa kita sekarang, menuduh istrinya berselingkuh. Ya. Tapi apa? Walam yakun lahum syuhada. Dia tidak punya saksi tatkala menuduh itu. Ya. Kecuali diri mereka sendiri, artinya dirinya sendiri yang menyampaikan itu. Illa anfusuhum. Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Maka dia harus mengucapkan sumpah 4 kali untuk membenarkan kesaksiannya. Wallahi, saya melihat istri saya berzina. Wallahi, saya melihat istri saya, diulang sampai 4 kali. Ya. Itu kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi, maka kesaksiannya adalah sumpahnya itu yang dia ucapkan 3, 4 kali. Kemudian, ya, innahu laminas shodiqin. Lalu ditutup dengan, demi Allah, apa yang saya ucapkan ini adalah shodiq. Benar. Ya, benar apa yang dia ucapkan. Wal khamisata anna laknatullahi alaihi in kana minal kadhibin. Dan yang kelima, setelah dia mengucapkan 4 kali tadi kesaksiannya, sumpahnya tadi, laknat Allah atas saya in kana minal kadhibin, kalau saya berdusta dengan tuduhan saya terhadap istri itu. Nah, ini sebagian orang menganggap seperti sumpah pocong katanya. Ya. Ini terkait dengan beberapa tempat di Jawa tatkala menuduh orang memiliki sihir, santet dan seterusnya, kemudian orang itu tidak mengaku, maka diminta dia untuk melakukan sumpah. Nah, sering disebut dengan sumpah pocong. Nah, ini sebetulnya tidak persis, tapi mirip kalau orang itu tidak bisa mendatangkan saksi, dia bersaksi terhadap dirinya sendiri. Istri saya begini, demi Allah istri saya begini, ya. Dan kesaksian saya ini benar, lalu kelima dia mengatakan, laknat Allah atas saya kalau ternyata saya berdusta dengan pernyataan itu. Wa yadra'u anhal azaba an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shodiqin. Nah, lalu istrinya juga melakukan hal yang sama. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali juga atas nama Allah bahwa suaminya benar-benar termasuk orang yang berdusta. Jadi dibalas oleh istrinya, demi Allah suami saya berdusta, 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 4 kali. Ya, karena sama-sama dia tidak punya saksi. Ya. Wal khamisah, dan yang kelimanya apa? An ghadaballahi 'alaiha in kana minas shodiqin. Dan sumpah yang kelima adalah bahwa kemurkaan Allah akan menimpa istrinya jika suaminya termasuk orang-orang yang berkata benar. Ya, lalu kemudian sang istri mengatakan yang kelima, ghadaballah, murka Allah akan berlaku kepada saya kalau tuduhan suami saya itu benar adanya. Nah, ini yang disebut dalam fikih mula'anah, saling melaknat antara suami dan istri.
Dan kalau sudah terjadi peristiwa seperti ini, maka otomatis mereka berpisah dan bercerai, dan selama-lamanya tidak boleh ada lagi kesempatan untuk rujuk. Ya, selama-lamanya tidak ada rujuk kalau sudah ada mula'anah seperti ini. Ya, sedangkan kalau bercerai biasa, itu masih ada kesempatan rujuk. Ya, sampai Allah menurunkan surah At-Talaq. Ya, ada masa iddah, ada masa tenggang. Kalau sudah dalam masa iddah, tidak boleh suami istri itu saling mengusir. Ya. Nah, sering terjadi di masyarakat, seorang suami menceraikan istrinya atau istrinya yang meminta cerai, lalu kemudian mereka pisah rumah, keluar dari rumah. Enggak boleh itu. Silahkan baca surah At-Talaq. Askinuhunna min haitsu, berikanlah mereka tempat tinggal. La tukhrijuhunna min buyutihin, jangan keluar, jangan usir istri-istri dari rumah mereka. Tetap tinggal selama 3 bulan setelah terjadinya proses perceraian itu. Tetap tinggal di rumah. Ya, apa fungsinya? Mungkin ada kesempatan mereka rujuk kembali. La'anullah yuhdithu ba'da dhalika amra, kata Quran. Ya, semoga Allah memberikan sebuah keputusan yang lain. Setelah mereka tinggal 3 bulan itu, timbul lagi rasa cinta suaminya, timbul rasa penyesalan, langsung mereka kemudian usaha untuk rujuk. Itu dalam masalah perceraian. Tapi kalau sudah tuduh-menuduh masalah selingkuh, sama-sama tidak mendatangkan saksi, maka Islam punya solusi adalah mereka harus menyatakan sikapnya dengan sama-sama bersumpah 4 kali sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 6 hingga ayat 9. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Quran juga berbicara tentang masalah mencela agama orang. Ya. Mencela agama itu bisa mencela Tuhan kita dicela orang. Ya. Nabi kita dicela orang, ya. Kitab suci kita dicela oleh orang. Hadis-hadis kemudian dicela. Pokoknya hal-hal yang terkait dengan simbol agama itu lalu kemudian dicela. Apa sanksinya dalam Islam? Ibnu Taimiyah menulis buku khusus tentang masalah ini. Judulnya Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Pedang terhunus bagi pencela Nabi. Ya. Di Perancis ada media yang kemudian membuat karikatur Nabi. Dunia protes. Padahal hanya sekedar orang membuat karikatur saja. Ya. Nah, bagaimana kalau yang terjadi itu Quran dianggap berbohong? Berarti Quran mengajarkan kebohongan. Dan orang yang mengajarkan Quran seperti kita-kita ini berarti dianggap selama ini menyebarkan berita bohongan begitu. Ya. Nah, apa yang menyebabkan Ibnu Taimiyah pada saat itu mengarang buku itu? Ada kasus di zaman beliau, ya. Ada seorang Nasrani bernama As-Saf yang mencela Nabi. Ya. Kemudian proteslah umat Islam pada saat itu. Coba sekali lagi. Tidak ada satu orang pun yang harga dirinya mau diberlakukan sewenang-wenang oleh orang lain, apalagi harga agamanya. Nabi mengatakan, kalau bapak ibumu dicela, biasanya kamu akan merespon untuk membalas, kan begitu? Ya. Nah, umat Islam protes seperti protesnya orang-orang di Jakarta, dan juga kemudian ada sebagian umat Islam yang kesana protes. Nah, Ibnu Taimiyah bersama salah seorang ahli hadis, 2 orang ulama mendatangi, ya, pemerintah pada saat itu minta baik-baik agar ini dihukum. Ya.
agar dihukum. Ini diceritakan oleh Ibnu Katsir juga dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Ya, minta dihukum. Tapi ternyata dihalang-halangi, gitu ya. Karena memang si Asaf Nasrani ini minta perlindungan kepada penguasa yang ada pada saat itu. Nah, ternyata orang sudah berkumpul ramai pada saat itu karena melihat Asafnya pada saat itu diundang untuk bertemu ya di rumah pemerintah pada saat itu, seorang gubernur. Ya. Tapi karena tidak ada kejelasan, masa pada saat itu protes, akhirnya ada seorang Arab. Nah, disebutkan Arab yang mendampingi Asaf ini, yang membelanya habis-habisan. Ya, yang membela Asaf ini satu orang disebutkan rajulun minal Arab, membelanya. Lalu mengatakan di hadapan massa, huwa khairun minkum, katanya. Dia lebih baik dari kalian. Disebarkan begitu. Marah akhirnya masyarakat. Dipukuli dua-duanya itu. Digebuki, dipukul. Ya. Nah, kemudian Asaf akhirnya berusaha untuk menghindar dan akhirnya dia masuk Islam. Gitu kan? Akhirnya dia masuk Islam. Gitu ya. Tapi masyarakat masih protes. Nah, Asaf ini akhirnya mengungsi, sebutkan, ke dekat perbatasan kota Madinah. Tapi akhirnya di tengah jalan dia dibunuh oleh ibnu akhihi, ponakannya sendiri. Ponakannya sendiri. Nah, akhirnya atas dasar itulah Ibnu Taimiyah menulis buku. Ya. Dan beliau menyandarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah. Ya. Karena posisi seorang Nasrani di pemerintahan Islam disebut sebagai kafir dhimmi. Ya. Seseorang yang dilindungi di bawah pemerintahan Islam, artinya mereka terikat dengan sebuah perjanjian. Ya. Sebagaimana kita ini terikat dengan aturan hukum yang berlaku di negeri ini. Tatkala orang diangkat sebagai pejabat, siapapun dia, dia juga diminta untuk taat kepada hukum, kan begitu. Siapapun juga. Ya. Level PNS saja tidak serta-merta langsung bisa bekerja, itu ada istilah prajabatan. Sekian banyak aturan yang harus dia pahami, lalu kemudian dia berikrar akan taat menjadi aparatur negara. Apalagi kalau dia pejabat publik, dia disumpah dan seterusnya untuk taat kepada aturan dan seterusnya. Nah, Quran lalu menyatakan apa? Dalam surah At-Taubah ayat 12. Wa innakatsu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Ya. Jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian. Nah, jadi keberadaan mereka yang berada di dalam pemerintahan yang sekali lagi terikat dengan aturan. Tapi apa yang terjadi? Jikalau mereka melanggar sumpah setelah melakukan perjanjian, wato anu fidinikum, mencaci maki agamamu. Tidak hanya melanggar janji, tapi dua, melanggar janji, yang kedua adalah mencela agamamu. Wato anu fidinikum. Maka kata Quran, faqatilu a'immatal kufri, perangilah pemimpin kufur itu. Ya. Jadi kaitannya ini dengan masalah kepemimpinan juga gitu. Faqatilu a'immatal kufri. Maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu.
Kenapa? Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak layak dipegang janjinya. La aymana lahum. Tidak layak dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya hukuman itu, mudah-mudahan berhenti. Berhenti, tidak lagi mudah menodai, mencaci maki, menganggap sesat dan seterusnya ajaran agama lain, terutama ajaran Islam ini. Semoga mereka mau berhenti dan semoga orang tidak mengulangi lagi. Karena efek dari hukuman di dalam Islam tidak hanya kepada pelaku, tapi bagaimana orang lain tidak mengulanginya. Oleh karena itulah sekian banyak hudud di dalam Islam itu disaksikan oleh orang banyak. Ya, seperti kita dulu pas kuliah di Saudi, kita melihat orang itu dipancung. Ya, habis sholat Jumat dan seterusnya. Efeknya adalah tidak hanya kepada pelaku, tapi bagaimana yang lain tidak melakukannya. Karena kalau tidak ada hukuman, orang begitu mudahnya mencaci maki agama. Lihat saja di sosial media, sekian banyak caci maki itu bermunculan lagi. Karena apa? Tidak ada sanksi, tidak ada hukuman. Ya. Jadi Quran mengatakan sanksi itu diperlukan adalah agar orang berhenti. Lalu Allah berfirman, ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marrah atahshawnahum fallahu ahaqqu an tahshawhu in kuntum mu'minin. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya itu dan mereka telah merencanakan untuk mengusir rasul? Nah, artinya dia sebagai pejabat punya juga agenda untuk mengusir rasul pada saat itu. Ya. Jadi sudah dikasih tempat, dikasih posisi di dalam sebuah pemerintahan Islam, dilindungi dia dan seterusnya, tapi dia punya agenda lain. Ya. Hammu, punya himmah, punya keinginan untuk mengusir rasul pada saat itu konteksnya. Wallahualam, kita tidak tahu. Ya. Apakah ada pejabat-pejabat yang punya agenda lain terhadap umat Islam di negeri ini? Ya. Lalu kata Quran apa? Di samping punya keinginan untuk mengusir rasul, ya. Wahum bada'ukum awwala marrah. Coba bahasa Quran. Wahum bada'ukum awwala marrah, dan merekalah yang pertama kali bikin gara-gara. Bada'ukum awwala marrah. Awal-awal sekali dia mendahului bikin onar. Bada'ukum awwala marrah. Kita enggak ada masalah, aman-aman saja, damai-damai saja, tapi bada'ukum. Merekalah yang memulai pertama kali kenapa masalah ini menjadi timbul. Apa kata Quran selanjutnya? Atahsyaunahum? Apakah kalian takut kepada mereka? Ya. Atahsyaunahum, kenapa kalian takut pada mereka? Wallahu ahaqqu an tahsyauhu in kuntum mu'minin. Allah lah yang berhak untuk kita takuti jika kita masih punya iman. Ya. Jadi yang digugat itu keimanan kita, kalau kita ini masih ada punya rasa takut terhadap orang yang divonis, ya, melakukan penodaan agama terhadap agama kita sendiri. Lalu selanjutnya Quran menyatakan qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurkum 'alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu. Nah, sering saya ucapkan bahwa kata-kata perangi belum tentu membunuh. Ingat ya, perangi narkoba, perangi buta aksara, ya, perangi buta huruf. Nah, itu kan memerangi konteksnya.
Nah, untuk konteks kita di Indonesia, perangi itu mungkin bahasanya jihad konstitusi. Kita ikuti saja aturan yang berlaku di negeri ini, ya. Silahkan orang berhadapan dengan sanksi hukum kalau dia terlibat dengan kasus hukum, kan gitu. Qatiluhum, perangi mereka. Yu'adzibhumullah, ini Allah mengazab mereka. Bi'aidikum, dengan tanganmu. Jadi jangan dikira bermain-main dengan kitab suci Al-Quran, penodaan agama, Allah tidak mengazab kita. Ya, pasti akan ada sanksi. Ya, ada azab. Bi'aidikum, lewat tanganmu. Wa yukhzihim, Allah menghina mereka. Ya, Allah menghina habis-habisan mereka, ya, merendahkan mereka. Wa yansurkum alaihim, Allah akan memenangkan kalian atas mereka. Ini janji Allah. Dan tidak cukup itu, wa yashfi sudura qaumin mu'minin, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Ingat, penodaan agama sekali lagi masalahnya adalah masalah orang-orang yang sakit hati. Ya. Tatkala orang tua kita dicaci, sakit hati kita. Tatkala diri kita dicaci, sakit hati kita. Ya, karena sekali lagi sasaran dari caci maki itu pasti menyentuh hati orang. Karena itu Ibnu Taimiyah menyatakan, kalau tidak ada sanksi bagi para pencela agama, kalau tidak ada hukuman, maka hati-hati umat Islam itu akan senantiasa emosi dan itu sulit dikendalikan. Ingat, ini Quran yang bicara. Ya. Sampai kapan mau dibiarkan? Ya, wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Yashfi itu syifa. Apa arti syifa? Disembuhkan. Artinya apa? Akan sekian banyak hati-hati orang yang beriman itu tersakiti dan itu perlu disembuhkan, dan cara menyembuhkannya adalah penegakan hukum. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Selama tidak ada penegakan hukum, maka hati-hati yang terluka itu akan senantiasa ada. Dan ini sekali lagi, ya, tidak boleh dibiarkan. Lalu apa kata Quran lagi? Wa yudhib ghaidha qulubihim. Ya, yudhib ghaidha qulubihim. Tidak hanya hati-hati umat Islam ini perlu disembuhkan, dan agar Allah menghilangkan kemarahan hati orang-orang yang beriman itu. Coba, ada hati yang perlu diredakan, tapi ada rasa marah emosi dari umat Islam yang perlu apa? Yudhib, dihilangkan. Nah, kata Ibnu Taimiyah bahwa ya, efek dari penodaan agama itu orang akan sangat sakit hati. Terutama orang-orang yang betul-betul memiliki iman, lain dengan orang-orang munafik. Seperti di cerita Ibnu Taimiyah itu ada juga orang Arab yang kemudian membela di tengah masa, dia mengatakan huwa khairun minkum. Dia katakan di depan para pendemo itu, ya, dia ini lebih baik daripada kalian. Siapa yang tidak marah, kan gitu, di saat suasana emosi seperti itu. Ingat sekali lagi, emosi itu wajar. Quran sendiri bicara masalah emosi tatkala ta'un fiddin, terjadi penodaan terhadap agama. Maka sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman bahwa Islam mengajarkan juga masalah kita ini pandai-pandai menjaga adab. Ya, tapi tatkala orang kemudian tidak pandai menjaga adab lisannya terhadap kita, tidak boleh juga kita tinggal diam. Quran mengatakan, alladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Orang-orang yang senantiasa didzalimi, enggak boleh dia diam. Yantasirun, dia harus membela dirinya. Itu surah syura. Ya, ayat ini diletakkan dalam surah syura yang meminta kepada kita agar selalu mengedepankan musyawarah. Silakan. Tapi penodaan agama terus-menerus, tidak boleh juga kita berdiam diri. Alladzina idza asabahumul baghyu yantasirun. Kita boleh memberikan hak untuk membela diri. Kenapa? Wajaza'us sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Terkadang
balasan terhadap keburukan orang boleh kita balas dengan keburukan juga, dalam tanda kutip, kalau kita kemudian merasa tersakiti dan terzalimi terus. Nah, oleh karena itulah, bagaimana kalau orang itu minta maaf? Ya. Ada juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an ya, tentang umat Islam yang pada saat itu pura-pura dalam keislamannya. Jadi dia Islam secara zahir ya, tapi seperti orang Arab tadi ya, punya sikap yang pelin-pelan, tidak jelas dan seterusnya. Yang Quran membahasakannya sebagai orang-orang munafik. Dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yahdharul munafiqun an tunazzala 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim." Orang-orang munafik sangat takut akan turun kepada mereka sebuah surah yang menceritakan apa yang ada di dalam hati mereka. Ya. Akhirnya Allah betul-betul menurunkan sebuah surah namanya Al-Munafikun. Ya, Al-Munafikun. Takut mereka. Ya. Qul ya. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah engkau mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Silakan kalian mengejek-ngejek terus Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah yang akan mengungkap apa yang kamu takuti itu. Ya. Nah, jadi ayat ini turun terkait dengan orang-orang munafik yang mencela para sahabat. Coba, yang dicela itu para sahabat. Mereka mengatakan sahabat itu hobi makan, membesarkan perutnya saja. Hanya itu yang mereka katakan, turun ayat ini. Jadi kemarin kita juga sudah menjelaskan, ada larangan mencela para sahabat itu. Karena sahabat itu sanadul Islam, pondasinya Islam ada pada sahabat. Nah, lalu ditanya kepada mereka, kenapa kalian kok seperti itu ngejek-ngejek sahabat ini? Mengejek sahabat Nabi dan seterusnya. Mengejek sahabat Nabi sama dengan mengejek Nabi. Mengejek Nabi sama dengan mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Silakan mengolok-olok kata Allah. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan jika ditanya, diklarifikasi kepada mereka, kenapa kalian lakukan itu? Mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Saya enggak serius. Tidak ada niatan dalam hati. Kami hanya bermain-main dan bergurau dengan ungkapan seperti ini. Ya. Lalu apa kata Allah? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya. Apakah yang jadi bahan olokan itu harus Allah dan Rasulnya? Kalau Anda mau bermain-main dan seterusnya, bersenda gurau, tidak ada niat, kenapa ayat yang dibuat main-main? Kenapa Allah dan Rasulnya yang Anda bikin mainan? Kalau hanya ingin bersenda gurau, tidak serius dan seterusnya. Quran mengatakan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kenapa istihza'nya itu adalah temanya Allah dan Rasul? Maka kata Allah, la ta'tadiru, tidak ada maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah keluar dari agama ini, kalian kufur. Ya. Ba'da imanikum, setelah kalian punya iman. Ba'da iman. Ini konteksnya kepada orang munafik yang masih menyimpan sebetulnya kekufuran, tapi yang dia zahirkan adalah keislaman. Inna fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Ya. Dan jikalah ada yang tobat minta maaf, ya, niscaya kami akan mengazab orang yang lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Ya. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah bertobat,
niscaya kami akan mengazab golongan yang lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa dan kesalahan. Artinya dipilih-pilih juga. Kalau minta maafnya tidak tulus, permohonannya kemudian tidak serius, kata Quran, mujrim, Anda melakukan perbuatan dosa terus-menerus, tidak ada keseriusannya untuk memperbaikian dan sebagainya, gimana kita bisa mempercayai? Ada yang kemudian diazab, ada yang kemudian bisa saja dimaafkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita fahmuddin, pemahaman kita terhadap agama ini. Dan sekali lagi, tidak ada yang mahal bagi seorang muslim kecuali agamanya. Pribadi kita boleh dilecehkan ya dan seterusnya, tapi tatkala agama dilecehkan, maka sekali lagi orang berhak melakukan pembelaan dirinya. Dan mudah-mudahan Allah meridhoi ya siapapun yang berjuang untuk membela agamanya ya. Kita mendoakan umat Islam ya menghargai sikap ya apa yang terjadi di Jakarta pada 4 November nanti dan seterusnya. Kita mendoakan semoga berlangsung dengan damai, lancar, aman, tidak anarkis dan seterusnya. Dan siapapun yang kemudian melanggar hukum harus diadili dengan seadil-adilnya. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Aku lukau lihada astaghfirullah liwalakum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.